Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku habis menyortir, jadi mengambil mangga-mangga aku yang sudah tua, karena sudah ada berapa itu, dua yang keduluan sama kekes ya. Jadi tadi ini sosroknya remuk guys, jadi ketantol di dahan. Nanti diperbaiki dulu, ininya kawatnya remuk. Nah ini lepas-lepas, ini loh, ini lepas. Nah ini istirahat dulu, ini di wadai dulu, nanti disetornya sama ibu aku, karena pesannya buahnya untuk ibu. Nanti kalau dikasih sisa ya aku makan, kalau sisa lagi ya dibagi sama orang lain ya. Yuk teman-teman, kita adai plastik. Teman-teman, nah ini nanti biar disortir sama ibuku ya teman-teman ya. Nanti mau disortir diambilin sama ibuku, karena maknanya ya ibuku senang buah. Jadi dulu yang nanam ibuku kayaknya juga kalau aku nggak ngasih atau nggak ngasih lagi juga gak enak ya, karena manasnya dikasihkan biji. Nah segini semuanya paling ya enggak, jadi bisa bantu aku kalau bisa ya untuk temenku di kantor atau teman-teman yang di dekat rumah. Nah ini sebanyak itu wabut wala. Nah ini udah tak masukkan di situ, biar nanti ibuku kesini, biar nanti ngambil dulu teman-teman. Taruh sini dulu. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sedekah. Ya, walaupun baru tak bawa sekian biji di kantor ya, sing penting ngincipi. Nah, teman-teman tetanggaku juga banyak yang sudah punya mangga sendiri ya. Kadang dijual duitnya ya untuk sendiri gitu. Ya. Kita harus suka memberi ya, walaupun tetanggamu jarang ngasih pelem, padahal dia punya pelem nggak apa-apa, kita harus malah ngasih pelem ya kalau bisa nanti, walaupun dua ya, tapi nunggu matang dulu. Kalau matang kan nanti agak lebih kering gitu ya. Terima kasih sudah nonton ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan ayo gemar sedekah. Apa sing duwe dibagikan kepada orang lain bila ada yang bisa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Ini ya campur-campur, ono sing gede, ono sing cilik. Tapi sing cilik, sing kecil itu kadang ya sudah tua. Terus kadang kalau sudah kuning ya sudah dimakan sama kekes.
ya, codot.